Kali ini aku akan coba makan ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal terasi, sambal tomat. Kembali lagi dengan Kang Mamat. Oke teman-teman, untuk kali ini aku akan mukbang sayur-sayuran mentah atau lalapan mentah lagi ya teman-teman. Dan sambalnya kali ini aku pakai sambal dadak. Dan untuk lalapannya kali ini dari sini ada daun kenigir, terong ungu teman-teman. Aku tadinya mau cari yang terong bulat ungu seperti ini, terong bulat seperti ini, tapi yang warna ungu teman-teman. Tapi udah jarang banget nggak ketemu. Jadi aku coba ini nih, terong bulat yang biasa dibuat balado. Dan ini ada terong bulat kecil. Dan ini aku akan coba pakai bawang merah teman-teman. Terus timun, ini anak jagung, ini kol ungu teman-teman. Dan seperti biasa, sebelah sini ada batang pohon pepaya. Oke, langsung saja aku makan. Dan sebelum makan, alangkah baiknya berdoa dulu. Amin. Pertama-tama aku akan mulai dulu dari daun kenikirnya. Cocol sambal. Enak banget. Kalau kalian cobain terong ini, yang ungu. Enak juga ini, manis. Terong bulatnya. Anak jagung. Bawang merah. Biasanya ini makan pakai sate itu masih enak teman-teman. Kali ini aku akan coba makan ini aja. Rasanya itu pedas sampai tenggorokan dan juga lubang hidung teman-teman. Lanjut ini kol ungu. Enak banget. Batang pepayanya.
Udah patah. Nanti daunnya ini mau aku masak tumis di rumah teman-teman. Ternyata enak juga ini buat lalapan. Timunya belum. Mantap. Daun kuning gitu. Nikmat banget.
Oke teman-teman, masih sisa sedikit sambelnya dan bawang merahnya juga sisa satu ini. Gak gue habisin teman-teman karena, waduh, rasanya pedes banget sampai di lubang tenggorokan sama hidung ini teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel ini. Semoga kalian semua diberikan rezeki yang berlimpah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang tidak sengaja menonton atau baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari aku ya, teman-teman. Oke, untuk mukbang lalapan mentahnya cukup sampai di sini. Semoga kalian semua terhibur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.